bahasa olahraga lifestyle gaya hidup wisata budaya politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa, tentunya bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini akhir-akhir ini nih ya masyarakat khususnya di provinsi Banten ini kita dikejutkan dengan salah satu berita penculikan dan juga pembunuhan seorang anak yang bernama Akila Tunisa Priska Herlan yang berusia lima tahun yang ditemukan dalam kondisi dilakban di pantai Lebak Banten Cihara dan saat ini gitu kan ya setelah dicari siapa pembunuhnya akhirnya ini tampang-tampang pembunuhnya ini sudah ketemu ya ini bisa nanti kita tampilkan nah Lima tersangka itu adalah SH yang berusia 38 tahun, RH 38 tahun, EM 23 tahun, YH 32 tahun dan UH 22 tahun. Bagus banget nih, mukanya nggak di blur. Ini emang harus kayak gini harusnya ya. Jadi nih kadang nih kan kita nih greget gitu ya. Ini kok bisa sih ada manusia gitu ya yang sebejat itu melakukan hal yang di luar nalar loh ini ya. Apalagi ini korbannya adalah anak kecil. Nah, ini setelah ditemukan pelaku e, dari pembunuhan e, korban. Ini akhirnya polisi mendalami terkait dengan perencanaan dan juga motif dari para pelaku. Sebenarnya, ini kalau kita melihat dari beberapa statement yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, pemirsa, memang pelaku ini sudah merencanakan perbuatan kejinya ini dari satu bulan sebelumnya. Dan motif e, sementara yang saat ini sudah didalami adalah karena sakit hati perihal utang piutang. Waduh, ya kan? Lagi dan lagi ini kalau ngomongin masalah hutang gitu ya, ini bisa merusak persaudaraan, pertemanan, dan yang lain-lain. Maka dari itu, memang janganlah gitu ya, kita memulai atau e, kita merusak e, satu hubungan itu dengan pihutang kayak gitu. Ini dilansir juga kenapa akhirnya uh, sakit hati gitu ya. Uh, dia menuturkan bahwa sakit uh, hati pertama ini dialami oleh sh dan juga rh yang kerap ditagih utang pinjol senilai 75 juta. Nah, jadi baik SH dan RH ini awalnya ingin berbisnis dan berutang di aplikasi pinjol menggunakan data pribadi dari ibu korban. Namun, gitu kan ya, kedua pelaku ini tidak sanggup untuk melunasi karena usahanya bangkrut dan akhirnya tadi ya, ini kebayang gak sih pemirsa kita tuh nggak ngutang gitu kan, apalagi pinjol gitu ya. Ini biasanya penagihannya itu agak cukup menakutkan ya gitu kan ini kita nggak ngutang yang ngutang tuh orang lain tapi kan tadi namanya juga pihak yang memberikan hutang nggak mau tahu data-data ya data kita kayak gitu kan Ini ya akhirnya ya, kita ini nih yang dijadikan jaminan untuk menghutang itu yang akhirnya harus bertanggung jawab Nah di sisi lain ini juga ada nih ya, pelaku juga sempat mengaku sakit hati dengan ibu korban karena anaknya ini kerap dimarahi jadi Akhirnya gara-gara itu balas dendam seperti itu. Nah tapi ini yang membuat kejinya ya pemirsa. Ini e, kalau lihat dari kronologinya memang para pelaku ini awalnya ini bersembunyi di kontrakan di sebelah rumah korban. Nah saat itu memang korban e, sedang ditinggal oleh e, orang tuanya. Beberapa saat kemudian akhirnya korban itu e, dibekap lalu dibawa. Uh, kemudian tadi, uh, salah satunya disiksa, dan kemudian akhirnya dibunuh. Wah, ini benar-benar keji sekali ya. Masalahnya, ini adalah anak kecil gitu kan, yang harus melawan tadi lima orang pelaku yang memang kadang gak punya otak. Memang ya, aduh, nah, terlepas dari itu, pemirsa, ini kita melihat, ini juga semoga hukuman yang diberikan kepada pelaku ini adalah hukuman yang seadil-adilnya seperti itu. Mengingat negara kita adalah negara hukum, pemirsa, dan sebenarnya ya yang menjadi salah satu perhatian kasus seperti ini nih akhir-akhir ini nih banyak terjadi di Indonesia khususnya. Dan tentu menurutku ya gitu kan, ini pemerintah ataupun tadi lembaga-lembaga penegak hukum E, bisa mengevaluasi terkait dengan hukuman yang akan diberikan kepada para pelaku tindak kejahatan tersebut, karena ini ya, gitu kan? Ini kita lihat juga, e, kadang perlakuan yang telah dilakukan oleh para pelaku ini terlalu brutal seperti itu. Nah, ini harus ada keadilan. Bayangkan betapa shock de, e, orang tua. Dari korban tersebut, gitu kan, melihat anak yang memang dikasihi, disayangi, dilindungi, ternyata direnggut nyawanya oleh orang-orang yang tadi ya, ini tidak bisa bertanggung jawab. Nah, terlepas dari itu juga, pemirsa, ini berbicara mengenai kasus penculikan dan juga pembunuhan. Memang perlu banget ini diedukasi. Diedukasi bukan hanya kepada anak-anaknya, tapi juga kepada orang tuanya. Bagaimana orang tua itu harus benar-benar memberikan pengawasan kepada anak, melindungi, lalu tadi e, memberi edukasi mengenai bagaimana nih ya kalau ketemu orang-orang asing. Nah mirisnya saat ini nih pemirsa ya kalau kita melihat kadang Para pelaku yang melakukan tindak kejahatan tuh bukan orang-orang asing, tapi orang-orang dekat. Makanya kemarin nih, kalau pemirsa juga bisa saksikan uh, program bincang hari ini. Kemarin tuh kita sempat ngobrol masalah uh, bagaimana nih kita mewaspadai penculikan. Salah satunya nih pemirsa, ini ada uh, empat hal yang dapat diajarkan kepada anak-anak, yaitu uh, totelala. Yang pertama adalah tolak nih maksudnya tolak tuh gimana sih kadang namanya juga anak kecil ya diiming-imingi dengan sesuatu hal yang kecil entah itu permen es krim ataupun uang yang enggak seberapa gitu kan kadang kayak mau aja ikut-ikut aja maka dari itu memang harus ada nih ya gitu kan eh di edukasi anak-anak tuh tolak siapapun yang mengajak siapapun yang mengajak dalam artian juga tadi diiming-imingi mau kemana tanpa izin dari orang tuanya itu harus ditolak Kemudian, kalau tadi sudah menolak, ada namanya teriak pemirsa Ya tadi ya manusia ini kan ya tadi kita juga diberikan salah satu fungsi suara gitu kan. Ini bisa dilakukan bisa mengedukasi juga supaya apa sih? Supaya memang tadi ketika memang anak itu dalam kondisi bahaya kemudian anaknya sudah berteriak. Ini orang-orang di sekitarnya juga akan peduli akan melihat akan membantu melindungi. Kemudian tadi kalau semisal teriak juga tidak bisa gitu ya. Ini totelala kemudian lari. Ya, ini anak-anak juga harus uh, defense atau menjaga dirinya dengan lari ke tempat yang lebih aman, menghindari para pelaku yang mengintai mereka, kemudian lapor. Ini jangan segan-segan untuk uh, berbicara, gitu, melaporkan apa sih, gitu kan kejadiannya. Tapi tadi balik lagi, terkait dengan penculikan ini, perlu sekali bantuan, perlu sekali ada. Uh, orang-orang dewasa yang dilibatkan kenapa sih ya tadi mungkin anak-anak sudah melakukan totelala tersebut tapi orang-orang dewasanya ini acuh seperti itu disangka lagi bercanda ataupun yang lainnya nah ini juga yang harus kita bisa bangun rasa kebetulian tersebut ya, ini akhirnya juga bisa mengedukasi kita gitu kan selaku masyarakat dan bisa meminimalisasi dampak-dampak ataupun tadi kejahatan-kejahatan yang mengintai di sekitar kita. Nah, pemirsa, selanjutnya nih dari berita penculikan dan juga pembunuhan anak Picelegon, selanjutnya ini kita akan e, membahas berita nih ya. Ini panas juga tentang Indonesia. Lagi dan lagi pemirsa, ini Indonesia ini kebobolan data nih. Ini dilansir dari sumber nih ya pemirsa 6 juta NPWP diduga bocor. Ya bocor lagi bocor lagi ya ini akhirnya Menko Hadi Menko Polhukam ini menyatakan bahwa sebagian data katanya bukan data asli seperti itu. Nah ini kalau kita melihat ya pemirsa berulang kali kebocoran data pribadi ini menunjukkan bahwa kayaknya ini pemerintah ini gak becus deh. Kayaknya ini pemerintah ini gak begitu sigap, nggak begitu sungguh-sungguh nih dalam menanggulangi kebocoran-kebocoran data yang kerap terjadi saat ini. Nah kalau kita bicara tentang perlindungan data pribadi, ini kayaknya bisa jadi juga Indonesia merupakan salah satu negara yang nggak paling aman nih terkait dengan data pribadi karena berulang kali kebocoran data lalu juga tidak ada sikap yang dilakukan untuk menghadapi para peretas yang begitu leluasa masuk nih karena buruknya mungkin sistem dari negara kita. Nih terbaru juga kan yang e, 6 juta NPWP ini ya dan e, ini tuh yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan bukan main-main loh pemirsa ini bukan hanya sekadar data NPWP saja namun ada juga nama, alamat, nomor telepon, nomor induk, e, nomor induk kependudukan kemudian juga e, kapan jadwal pajak, status pengusahaan dan yang lain-lainnya jadi benar-benar detail seperti itu dan akhirnya ini tuh diperjualbelikan dan yang mencengangkan lagi gitu nih ya ini bukan apakah ini adalah salah satu taktik yang dilakukan <coughs> kenapa sih salah satu taktik yang dilakukan oleh para perpas? karena kan mungkin sebelum-sebelumnya yang diretas akun-akun ataupun data-data pribadi dari masyarakat yang biasa saja nah yang bikin mencengangkannya nih pemirsa dari 6 juta NPWP yang bocor tersebut ada sejumlah nama menteri bahkan hingga Presiden Joko Widodo serta anak-anaknya, yaitu Gibran, kemudian juga ada Kaisang, dan menteri-menteri yang lainnya akhirnya pun datanya terungkap. Nah data tersebut akhirnya ini kemudian dijual oleh akun Biorka dengan harga 150 juta di Bridge Forum pada Rabu 18 September 2024. Dan kalau kita melihat ya Biorka ini memang sudah beberapa kali sering banget gitu kan e, membobol data-data pribadi memang yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Tapi ngomongin tentang kebocoran data lagi dan lagi ya, ini memang kadang bikin gemesnya adalah dari para stakeholders yang ada, dari lembaga pemerintahan yang memang bertanggung jawab atas data-data pribadi kita nih ya. Ini malah mencari pembelaan, atau mungkin uh, ada juga beberapa yang memberikan uh, kesalahan itu kepada orang lain. Sebenarnya ya gitu kan, ini tuh bukan hanya mencari alasannya aja. Dalam artian kita juga harus mencari ibaratnya hulunya dari mana nih kenapa nih si Pertas ini selalu e, bisa berhasil mengambil data-data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ini kalau ibarat katanya juga nih ya harusnya dalam Pak Jokowi juga selaku presiden itu mengambil tindakan tegas. Dan meminta nih ya siber-siber yang ada salah satunya juga tadi itu lembaga pemerintah itu mengusut. Jadi jangan cuma mitigasi aja gitu kan. Dan yang lebih parahnya lagi, ada juga statement yang menyatakan bahwa, "Ada kok, negara-negara lain yang memang kadang juga bocor," katanya, "ya, udah, itu kan negara lain, jangan dijadikan hal-hal seperti itu, tuh, hal lumrah." Bicara tentang data, data pribadi, itu kan sangat penting, ya, ini kan adalah privasi yang dimiliki oleh kita, gitu kan, besar harapannya kita kepada pemerintah untuk dapat melindungi, karena ini merupakan hak kita untuk bisa mendapatkan perlindungan hak pribadi. Jadi ayolah, pemerintah ini kayaknya kudu bebenah nih benar-benar kayak gitu. Ini kebocoran data bukan sekali dua kali dan tentunya tadi kalau data pribadi kita disalahgunakan, wah itu akan ruwet kemana-mana pemirsa. Ya salah satunya tadi mungkin ada orang-orang yang jahat yang akhirnya menggunakan data kita untuk melakukan pinjol. Akhirnya kita yang harus bertanggung jawab, kita yang nggak tahu gimana-gimana. Ini kan jadi akhirnya melebar kemana-mana seperti itu. Kita nantikanlah bagaimana ini gebrakan dari pemerintah dalam menanggulangi kebocoran-kebocoran data yang kerap terjadi di Indonesia. Nah, baik pemirsa, dari berita kebocoran data tadi kita akan break sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle gaya hidup wisata budaya politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program pagi seru Sultan TV bahas <laughs> olahraga